What's up guys, welcome back to Andre Brothers channel. Adakah korang dalam keadaan yang sihat? Yes, kalau korang sihat, alhamdulillah, syukur kita pada Allah. Okay guys, untuk kali ni aku nak buat satu segmen baru. Kita dah ada video-video react yang menakutkan. Kita ada video-video tentang review-review bilik-bilik hotel yang best-best kan. Dan aku rasa untuk kali ni aku nak buat satu segmen baru, iaitu segmen top 5 benda yang aku suka. Top 5 favorite aku lah. Contoh macam top 5 favorite filem aku, top 5 filem-filem seram yang aku suka daripada luar negara ataupun filem-filem Malaysia sendiri, ataupun top 5 pelakon yang aku suka dengan pelakon yang aku teringin nak bekerja sama. So benda-benda macam ni aku nak share dengan korang, dan aku jadikan satu segmen baru dalam channel Andre Brothers ni guys. So korang jangan risau, untuk yang react video-video hantu tu, itu tetap akan kekal. In fact sebenarnya aku dah ada banyak ada video tu. Aku dah shoot awal lah, aku ada dalam 20 lebih kot, yang tengah queue nak tunggu di broadcast saja. So benda tu memang dah standby. Dan alang-alang aku ada sedikit masa, aku rasa kali ni aku nak jadikan satu minggu Andre Brothers channel ni ada 3 kali video yang akan dikeluarkan setiap minggu. Hari Isnin dan juga hari Jumaat, itu kita dah tahu kan mana video-video react akan keluar pada hari Isnin dan juga hari Jumaat. So untuk kali ni aku nak add hari Rabu, iaitu segmen baru kita, iaitu top 5 benda-benda yang aku suka. So untuk kali ni, okay, sebenarnya idea ni aku dah ada lama nak buat, cuma aku belum ada masa nak merealisasikan idea aku ni. So sebabkan semalam ada salah seorang penonton Andre Brothers, dia tanya apa filem kegemaran aku. So aku tak sempat nak reply. So alang-alang cakap, weh, why don't aku buat je satu video tentang filem yang paling aku suka. So okay, untuk segmen yang pertama kali ni, untuk program yang kira episod pertama lah ni, so aku nak bagi tahu korang top 5 filem kegemaran aku sepanjang masa. So top 5 ni aku rasa filem yang paling aku suka lah sepanjang aku hidup ni, yang sepanjang aku pernah tengok, sepanjang banyak-banyak filem aku dah tengok. So top 5 ni adalah filem yang paling aku suka, yang membentuk karakter dan minat aku pada filem. So dalam top 5 ni ada satu filem ni yang betul-betul membuat aku nak jadi seorang pengarah filem. Dan korang nak tahu apa dia? Okay, saksikan top 5 filem yang paling aku suka. Okay. Alright guys, untuk aku minum kejap boleh? Pada tadi tak minum lagi, haus. Okay, untuk nombor 5, top 5 filem yang paling aku suka, aku letak kategori yang nombor 5 lah. Tajuk filem ni aku tak tahu adakah korang pernah tengok, dan aku rasa mungkin kebanyakan daripada korang tak pernah tengok dan mungkin korang pun tak tahu cerita ni. Okay, The Tiger and the Snow ni adalah sebuah filem Itali yang diarahkan oleh Roberto Benigni. So Roberto Benigni ni adalah salah seorang pengarah yang paling aku suka guys. Dia ni bukan saja seorang pengarah, malah dia adalah seorang pelakon yang memang top gila dekat Itali sana. Dan in fact dia pernah filem dia pernah menang filem asing terbaik di Academy Award kalau tak silap aku. Filem Life is Beautiful. Life is Beautiful. Yeah, cerita tu memang awesome guys. Memang best gila. Tapi sayangnya aku tak dapat nak masukkan dia antara top 5 filem yang aku suka, pasal filem Life is Beautiful ni dia lebih kepada pro Yahudi lah. So kat situ aku dikurang sikit. Tapi cerita dia, teknik penceritaan dia, plot dia, dia punya cinematic view dia memang awesome gila guys. Life is Beautiful, siapa yang nak tengok, korang memang korang filem lah. Tapi untuk kali ni aku ambil filem The Tiger and the Snow. Kenapa The Tiger and the Snow? Okay, sebabnya filem The Tiger and the Snow ni ada dia punya nilai metafor dia memang tinggi gila guys.
Dia, okay, aku cerita sikit lah sinopsis The Tiger and the Snow. Cerita ni mengisahkan seorang lelaki yang tak silap aku nama dia Atilio. Aku dah lama tak tengok cerita ni. Tak silap aku nama dia Atilio. Dia ni dah bercerai dengan isteri dia kan. Tapi walaupun dia dah tak ada hubungan isteri, dia punya nilai kasih sayang, cinta dia terhadap isteri dia dengan anak-anak dia ni memang memang luar biasa guys. Dan nak dijadikan cerita, isteri dia ni dapat kena pergi ke Baghdad atas urusan kerja. Dan kebetulan waktu itu di Baghdad ni tengah berperang US dengan Iraq. Kan pernah berlaku satu perang dulu kan, US serang Iraq pasal masalah minyak tu. So situasi dia berlaku di Baghdad lah. So mamat ni bila dapat tahu bini dia dekat Baghdad, jadi dia mengelupur guys. Dia mengelupur, dia nak pergi selamatkan bini dia kat sana. Bukan bini lah, ex-wife dia. Dan apa yang dia buat, dia cari sedaya upaya untuk sampaikan juga diri dia ke Baghdad walaupun time tu tak ada flight. Dan dia adalah benda yang dia buat sampai dia berjaya sampai ke Baghdad. Dia cari dan dia jumpa bini dia guys. Dan sewaktu tu bini dia dah koma dan tak ada orang nak jaga, dialah yang jaga bini dia kat sana dalam keadaan kucar-kacir negara tu tengah berperang. So dia ni kira macam malaikat yang melindungi ex-wife dia ni lah dalam keadaan yang huru-hara kat sana. Dan yang aku suka tentang cerita ni, dia aku boleh kategorikan komedi jugalah, romantic komedi, tapi bukan romantic komedi yang kita biasa tengok rom-com yang memang komersial tu. Dia lebih kepada drama yang aku rasa banyak nilai-nilai metafor dia. Dan okay, kalau korang yang tak pernah tengok, aku minta maafkan. Memang akan ada aku terpaksa ceritakan lah, sebab nak bagi tahu korang dia punya shocknya cerita ni kan. So dia dekat Baghdad ni, dia begitu bersusah payah nak selamatkan bini dia, jaga bini dia. Dan sampailah satu waktu tu diorang dah bini dia dah baik dan bini dia pun dah balik ke Itali. Dan bini dia langsung tak tahu siapa yang jaga dia, dan dia pun tak bagi tahu langsung dialah sebenarnya orang yang menjaga ex-wife dia kat situ waktu keadaan yang huru-hara. Sampailah dia balik Itali, dia jumpa pun dia tetap tak bagi tahu. So benda-benda tu buat aku rasa touching tau guys, sebab kejujuran dia, dia punya keikhlasan dia sayang dan jaga ex-wife dia. So mana yang korang tak pernah tengok, aku cadangkan tengok filem ni, The Tiger and the Snow. Cerita dia memang superb guys, memang filem yang patut korang tengok dalam list yang korang kena letak. So tajuk dia The Tiger and the Snow, pengarah dia Roberto Benigni. Okay, itu nombor 5. Right, untuk kategori untuk jatuhnya nombor 4 filem yang paling aku suka, iaitu filem Run.
Pengarah dia Akira Kurosawa. So filem ini telah actually filem ni muncul waktu aku baru lahir, itu tahun 1985. So ni kira classic movie lah guys. So untuk korang yang suka cerita samurai, cerita peperangan, so inilah cerita dia. In fact, cerita Run ni adalah salah sebuah masterpiece Akira Kurosawa yang paling aku suka guys, pasal dia banyak, cerita ni banyak message, especially message moral yang ditinggalkan dalam dalam cerita ni. So cerita dia mengisahkan satu maharaja ni guys, aku pun dah lupa nama dia. Ada tiga orang anak, dan dalam tiga orang anak ni guys, dia king ni, maharaja ni, dia mengagihkan kuasa kepada anak pertama dia, anak kedua dia, so tidak pada anak ketiga dia ni guys. So berlaku konflik antara tiga orang ni, tak silap akulah. Dan bila dia serah kuasa dia dekat anak dia, baru dia nampak true color anak dia tau. Yang nombor satu macam mana, nombor dua macam mana, yang nombor tiga yang paling dia tak sayang ni, ni dah belah, dia dah pergi tempat lain lah. And somehow dia orang berperang ke, aku tak berapa ingat sangat. Dan yang the best part is bila anak ketiga ni muncul kembali nak selamatkan bapa dia. Dan kalau tak silap aku lah, aku pun dah lupa sebab cerita ni dah lama gila aku tengok. Okay, itu nombor empat. Okay, untuk nombor tiga guys, filem yang paling aku suka adalah bertajuk Children of Heaven. His sister has always depended on him. His parents have always trusted him. But something has just gone terribly wrong. To reclaim his sister's most prized possession, he'll have to travel throughout the entire... Guys, filem Majid Majidi ni guys, boleh katakan kebanyakan filem-filem Majid Majidi memang luar biasa lah. Memang aku kategorikan Majid Majidi ni memang salah seorang pengarah yang paling aku kagumi di dunia. Dia termasuklah dalam kategori pengarah-pengarah yang terbaik yang pernah ada dekat dunia ni. Dan kenapa aku listkan filem The Children of Heaven? Sebab filem ni dia mengupas satu isu yang kecil je guys, pasal kasut dia. Daripada isu kasut ni, dia boleh buka sehingga kita dapat melihat masalah sosioekonomi ini di negara Iran itu sendiri guys. Okay, cerita dia mengisahkan dua orang budak kecil tu guys. Seorang nama dia Ali dan seorang nama dia Zahra, kalau tak silap aku lah. So Ali ni, opening cerita ni guys, dia ni pergi ambil kasut adik dia tau, yang tengah repair. So bila dia ambil kasut adik dia, dia lepas tu dia pergi ke kedai nak beli barang keperluan dapur lah, tak silap nak beli ubi macam tu lah, kentang. So dia letak kasut dia dalam bungkus plastik, letak kat tepi macam tu. So kebetulan datang pula macam bukan pengemis ke, homeless ke apa, dia ingat benda tu sampah, so dia ambil benda tu. So bila dia ambil kasut tu, so budak ni lepas dia keluar pada kedai kentang, kedai ubi tu, dia cari kasut adik dia tak jumpa. So bila cari tak jumpa, dia dah uhara, dia dah kelangkabut lah, dia dah takut, dia dah panik, dia balik rumah. Dia takut nak bagi tahu mak bapak dia yang kasut adik dia dah hilang. So untuk pengetahuan korang, Ali ni dia datang pada kalangan keluarga yang orang susah-susah lah guys. So bukan orang yang memang orang yang susah, mak bapak dia orang susah. Sebabkan dia takut dengan bapak dia, dia takut dengan mak dia, dia tak cakap pun yang kasut adik dia hilang. So konflik dekat sini berlaku apabila adik dia tak ada kasut, macam mana adik dia nak pergi sekolah. So dia terpaksa nego dengan adik dia, pakai kasut dia. Adik dia pergi sekolah pagi, pakai kasut dia, balik tu baru pas kasut tu ke dia.
supaya dia boleh pergi ke sekolah, sekolah petang. So dekat situ aku rasa dia ada humor, ada humor dekat situ. Dan yang paling aku touching dekat situ guys, dia bagaimana rasa, bagaimana cara Majid-Majidi dia kupas isu kasut, pasal kasut je guys, tapi dia dapat menarik perhatian kita audien, penonton macam aku, untuk tertegun dan terpesona melihat dia persembahkan filem tu guys. Dan ada banyak scene yang aku suka lah, especially scene yang setiap hari budak ni dia terpaksa berlari kencang tau, berlari, berlari memang macam berlari bersungguh-sungguh sebab takut lambat masuk ke sekolah dia. Walau macam mana dia lari pun, dia tiap-tiap hari dia akan lambat juga masuk kelas. Pasal apa? Kau bayangkan kan, pagi adik dia pakai sekolah, adik dia ni comel tau guys. Dia bayangkan, kau bayangkan McDonald's, kasut yang besar macam tu lah. Macam tu lah dia pakai kasut abang dia pergi sekolah. Dan kesian guys, mereka terpaksa bertukar-tukar kasut. Sampailah, dia ada cerita dia lagi lah, sampailah ada satu scene tu di mana kat sekolah tu ada pertandingan macam lumba lari tau. So tempat pertama ke, bukan tempat ketiga dapat kasut, tempat pertama dapat hadiah apa aku tak ingat. So si Ali ni dia punya aim adalah untuk dapat kasut tu. So dia bukan nak sangat menang tu, sebabkan dia kan setiap hari dia, daripada rumah dia pergi sekolah dia berlari kan. So dia ni memang kalau segi fitness ni memang memang kau-kau lah, memang bagus lah. So dia masuk tournament tu sebab nak menang kasut. Dan sewaktu tournament tu berjalan, dia terlampau laju tau, terlampau laju sampai dia terpaksa slowkan larian dia. Bila dia dah slow larian dia, dia nak maintain nombor 3 tau, ngam-ngam nak maintain jatuh nombor 3 tu. Tak silap aku, ada pesaing dia tolak dia ke apa sampai dia jatuh. Tak silap aku lah, aku pun dah lama tak tahu. Bila dia jatuh, dia kelangkabut lah guys. Kalau dia jatuh, confirm dia takkan dapat dia. So dia bangun balik, dia sprint kau-kau, dia lari selaju yang boleh, terus dia menang nombor 1. Dan bila dia ambil hadiah, muka dia sedih guys. Itu memang lucu. Tapi the same part buat aku rasa sangat sedih. Pasal apa? Ini cerita pasal kanak-kanak yang jujur dengan kehidupan dia tau. Itu yang aku cakap, Majid-Majid ni memang terrible gila bab kupas isu-isu yang kecil sampai dia boleh buka jadi isu yang sangat besar. So okay, untuk nombor 3 tak lain tak bukan adalah Children of Heaven. In fact, filem Children of Heaven ni adalah filem Iran yang pertama dicalonkan di Academy Award eh. Dan tapi dia kalah kepada filem Life is Beautiful dengan si Mamat Roberto Benigni tu. Dan dua-dua filem tu memang pada tahun tu, memang filem tu memang dua-dua tu kira bagus gila lah. Yep, itu nombor 3. So untuk nombor 2 guys, okay, nombor 2 filem yang paling aku suka, tajuk dia Nobody Knows. Cerita ni guys, mak aku bawa movie ni, aku tunjuk dekat dia. Waktu ni aku pun tak tengok lagi, aku tengok dengan dia, bersama-sama dengan dia. Mak aku menyumpah kat aku 3 hari dia tak boleh tidur, dia menangis teringatkan cerita Nobody Knows ni. So okay, untuk korang yang tak tahu Nobody Knows ni, korang cuba try Google. Filem ni tak se-famous filem-filem macam Children of Heaven atau filem-filem yang banyak pergi ke award luar negara tu. Filem ni diarahkan oleh Hirokazu Koreade. So director dia pun aku tak highlight sangat macam Akira Kurosawa, Hideo Nakata, Roberto Benigni ataupun Bruce Pattinatore. Tapi cerita ni guys, pada tahun 2004, cerita Nobody Knows ni, guys, aku tak pernah tengok cerita yang buat aku boleh seminggu menangis teringat-ingatkan cerita ni guys. Okay, cerita ni mengisahkan tentang satu keluarga. Cerita dia pun simple je. Cerita tentang satu keluarga, dia ada 4 orang adik-beradik tau guys. So mak dia ni, okay, aku cerita opening dia mula. Kau bayangkan opening dia, kau nampak ada anak beranak, seorang mak dan seorang anak lelaki guys. Dia pindah ke satu apartment yang sangat kecil. So kau nampak lah orang angkat barang. And then ada orang angkat bag. Oh, bag tu agak berat lah. Ada 2 bag. Bila dah angkat barang, dah masuk dalam rumah semua apa, okay, diorang pun dah letak barang, dah siap barang yang baru diorang pindah kat rumah tu.
So bila orang pun semua dah keluar, tinggal dia orang kat rumah, dia pun buka lah beg tu. Bila dia buka, guys, bila dia buka aje beg tu, keluar adik dia yang lelaki. Aduh, cakap, ish, mula aku fikir, kenapa budak ni duduk dalam beg bagasi? Lepas tu buka satu lagi, guys, ada adik perempuan dia pula, guys. Comel gila keluar pada tu macam, kita dah keluar, kita dapat rumah baru. Itu macam, ish, itu first dah tangkap aku. Aku tu fikir, kenapa dia tak kenapa dia kena duduk dalam beg bagasi? Rupanya di Jepun dia ada rules tau, dia ada undang-undang kalau tak silap aku. Di certain rumah atau apartment yang kau tak boleh, mungkin kau tak boleh duduk dengan anak yang ramai, mungkin aku tak sure, aku rasa mungkin ada undang-undang yang macam tu. Jadi dia terpaksa duduk anak dia dalam beg macam tu, guys. Aku dah, time tu aku dah sentak lah. Aku dah macam, oh, cerita ni, opening dia pun dah buat aku dah, hati aku dah bergetar. And then selepas dia dah, adik dia dah keluar, abang dia ni yang, tak silap aku, abang dia umur dalam 12 ke 13 tahun, pergi pula jalan, pergi ke taman, ambil adik perempuan dia kat sana. Adik perempuan dia tu umur dalam sekitar 9 tahun kot, ke 10 tahun macam tu. So kat sini kita nampak mak dia seorang, dia ada 4 orang anak kat sini. So mak dia ni punya pekerjaan, dia ni mak dia lebih kurang macam GRO lah kot, macam orang-orang macam tu lah. So dia orang tak tahu siapa bapak dia. So ini kehidupan tentang 4 adik-beradik dan seorang ibu yang duduk di satu rumah kecil tau. So itu pada aku itu okey lagi. Yang buat cerita ni jadi lagi gila, guys. Satu hari mak dia tinggalkan dia orang, tinggal macam tu je, guys. Bayangkan dengan tak ada duit, tak ada makanan, macam mana abang dia yang sulung ni nak survive, nak bagi adik-beradik dia makan. Dan yang paling touching tu, abang dia takkan mencuri. Dia ada prinsip, dia tidak mencuri, guys. Dia akan minta makanan ke orang. Walaupun dia ada peluang, walaupun dia terpaksa, kalau dia terpaksa mencuri, dia tidak mencuri. Ini buat aku rasa macam, ada satu part tu sedih gila, kan, pasal apa. Adik dia yang lelaki ni nakal sikit lah. Mungkin umur dia dalam 6 tahun kot. Sebab dia terlampau lapar, dia ambil kertas dia, poyek-poyek, dia makan macam sedapnya. Abang dia terpaksa keluarkan kertas tu daripada mulut adik dia tu pasal dia terlampau lapar. Dan ada satu yang scene yang memang aku, ini memang aku nangis gila-gila, guys. Kau tahu tak, birthday adik dia yang paling kecil tu, adik perempuan dia, tak silap aku, yang umur 4 tahun ni. Kau tahu apa birthday dia, guys? Birthday dia, hadiah dia adalah dia dapat keluar daripada apartment tu je, pergi ke taman pada waktu malam. Itu je dia punya hadiah present dia, guys. Bayangkan macam, aduh, aku tengok aku menangis kau-kau. Pasal apa? Aku tak pernah tengok cerita yang buat aku rasa macam begitu bersyukur dengan kehidupan aku. Birthday dia dapat keluar ke taman dan dia menikmati suasana di luar rumah je. Itu je dia punya hadiah birthday present dia. Dan dia ada satu kotak coklat tau, macam kotak gula-gula, tak silap aku dah lupa. Dan bila yang scene yang aku buat persedia tu, masa dekat taman tu ke apa, dia ambil dia punya gula-gula tu, tinggal satu je, cakap dia ambil, dah tinggal, dah habis lah gula-gula saya, dia makan. Aku simpan kotak tu, simpan, guys. Aduh, aku memang touching gila. So Nobody Knows adalah filem nombor 2 yang paling aku suka untuk kategori, bukan kategori, untuk filem yang pertama yang paling aku suka, yang paling aku, okay, filem ni betul-betul mengubah hidup aku, yang membuat aku nak sangat jadi seorang pengarah filem. Dan disebabkan filem ni jugalah aku bercita-cita menjadi seorang pengarah filem. Okay, tajuk filem ni Cinema Paradiso. Alfredo! Yes! Puoi partire. Celebrando o seu 30º aniversário. O filme da vida para toda uma geração. Abracadabra. Bravo, Alfredo! Untuk korang yang dah tengok filem ni, aku salute. Pasal filem ni adalah sebuah filem masterpiece yang memang memang luar biasa, guys. Sorry. Angin-angin kuat. So ini adalah salah sebuah filem yang memang aku rasa memang masterpiece yang mantap lah.
filem ni diarahkan oleh Giuseppe Tornatore, seorang pengarah yang memang luar biasa, memang pengarah yang aku respect lah guys. Dan filem ni dia mengisahkan tentang seorang budak. Cerita ni pasal perjalanan seorang budak yang bernama Toto tau. And Toto ni dia punya cinta dia pada filem, dia daripada kecil lagi dia dah ada minat kepada filem tau guys. Dan macam mana perjalanan dia daripada budak kecil, dia nakal sampai dia dapat bekerja di sebuah apa ni, bioskop, panggung wayang lah. Kalau dekat sana panggung wayang dia tak besar kan, so dia kenal dengan seorang pakcik ni, aku pun lupa nama pakcik ni. Pakcik ni lah yang banyak mengajar dia tentang filem, dan sampailah cerita perjalanan dia meningkat remaja, dia bercinta tapi kisah cinta yang tak sampai. So aku tak nak cerita banyak tentang cerita ni. So kalau korang ada peluang, korang cari cerita ni, korang tengok. Dan korang, kalau korang tengok, baru korang tahu kenapa filem ni menjadi filem top list nombor satu filem yang paling aku suka. Dan kenapa filem ni berjaya mengubah hidup aku menjadi seorang pengarah. So disebabkan filem Cinema Paradiso ni lah buat aku betul-betul nak menjadi seorang pengarah filem. So guys, itu dia top 5 filem yang paling aku suka sepanjang hidup aku lah. So actually banyak lagi filem-filem yang best dekat dunia ni, especially filem European movies, Hollywood movies, filem Bollywood pun ada yang best juga. Tapi aku tak berapa suka filem Bollywood yang terlalu komersial. Tapi banyak juga filem-filem dia orang yang bagus guys. Dan filem Malaysia pun banyak yang bagus. So kalau korang nak tahu filem apa yang aku suka lagi untuk top 5, next aku akan terangkan top 5 filem Melayu yang paling aku suka guys. So untuk kali ni aku dah bagi tahu, aku dah share dengan korang top 5 filem yang paling aku suka, all time filem lah. Maknanya filem yang paling aku gemari sepanjang hidup aku. So korang dah tahu kan. So yes guys, terima kasih sebab dah tonton video kali ni. Dan aku harap untuk segmen kali ni aku dapat teruskan lah. Kalau ada masa aku akan keep buat. So untuk hari Senin kita ada video react. And then untuk hari Rabu kita ada top 5 video-video atau filem-filem ataupun pelakon atau pengarah yang aku suka, dan segala benda yang berkenaan aku suka dan aku tak suka lah. Dan hari Jumaat kita kembali balik kepada kita punya video-video react yang menyeramkan. So okay guys, sampai kat sini saja video kita kali ni. Aku appreciate sangat masa korang yang korang dah tengok daripada awal sampai habis. Dan kalau ada apa yang korang suka, korang boleh komen kat bawah. Kalau ada apa yang kurang, korang komen juga dekat bawah, so aku boleh pertimbangkan untuk memperbaikikan lagi mutu video atau channel Andre Brothers ni. So yeah guys, thank you again. Siapa yang belum subscribe dulu, share sekali video-video ni kepada kawan-kawan korang, dan tekan sekali butang notification tu guys. And yes, kita jumpa untuk next video. Korang stay safe, jaga diri baik-baik guys, sebab COVID ni makin berleluasa, especially di Semenanjung. KL dan Selangor dah makin menjadi-jadi. So keluar pakai mask, kalau tak kena RM1,000. So yep, kita jumpa next video, okay? Right, assalamualaikum. Salam sejahtera kepada korang yang menonton channel Andre Brothers. Korang semua memang awesome. Bye.